Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Kita sekarang berada di Harau, di wisata Sumatera Barat. Ikutin aku ya sama Bang Rio, sepupu aku dan keluarga dia. Kita pokoknya akan makan durian dan jalan-jalan di Harau sini, main-main bersama keponakan aku. Pokoknya kayaknya seru deh, ayah ikutin. Teman-teman, lagi dalam perjalanan ke Padang, dari Padang ke Bukit Tinggi nih. Sekarang lagi istirahat sini, sholat Jumat. Habis itu kita terusin lagi ya perjalanannya. Udah hujan lagi nih. Hujan lagi, tapi lumayan lah jadi sejuk Sumatera Barat ya. Yuk, kita terusin jalannya. Masukin ya. Hai, tahu gimana masuk itu? Tidak. Adrian Buster, YouTube. Ya. Subscribe lah. Jadi lah Adrian ya. Blaster. Ya. Jangan lupa subscribe. Ya, Bang. Ya. Mampir bentar ya untuk foto. Apa yang mana enak nih? Duriannya ya. Kamu enggak? Harum ya? Bagus ya? Enak pasti. Busuk. Wow. Eh kok busuk? Wow. Mana ini? Oh yang satu ini busuk. Yang ini ya busuk. Tapi ininya kan bisa makan kan? Yang lainnya. Wah. Wow. Ini dia. Ini durian mentega namanya, dia kuning. Wow. Oh iya. Lebih kuning dari ini kan? Iya. Kelihatan. Oh iya ya. Ambil piringnya ya. Ambil yang ini ya. Ini yang sukanya nih. Teman-teman, ini sepupu aku, Bang Rio, Dokter Bang Rio nih, dokter. Ini istrinya sama 3 anak dia. Ya, Raya, Dambi sama Raina, ya kan? Yeay. Kita sini di Bukit Tinggi, ya. Baso ya, Baso ya, tempatnya dekat Bukit Tinggi. Makan durian bersama. Wah, ini enak nih. Ini harus coba dulu. Kita dapat durian mentega. Wah, ini seru ini. Berarti kita pakai ketan? Ketan ada juga. Kita ya, coba. Wow, masih banyak. Ambil piring, Mas. Oh ya, ini ruang rumahnya lagi renovasi, bertambah, jadi makanya kayak gitu bentuknya. Belum siap nih, belum beres. Supaya kalian heran tanya-tanya kok ada lubang di situ kan. Belum siap rumahnya. Habis tuh, habis dan. Kita sama bubur tuh. Kamu mau yang mana, Jun? Yang melapis ya.
Iya, itu juga enak. Sudah cuci tangan? Iya, udah. Dia udah ada. Oke. Wah. Mana? Kan duluan nih, cu. Yuk, kita coba yuk. Ayam duluan nih, ha. Harus direkam nih, udah berapa lama gak makan durian dari sini, bang. Gimana aja ya? Enak sekali. Yang lainnya? Dan mentega lebih enak ya. Di kamera guys, tidak akan makan. Kita akan makan semua. Oke, kita makan duluan ya. Enak. Enak, enak raya, enak semua. Besok kita lama bana ko ha. Besok kita ke Harau. Harau, ke Harau ya. Jadi kita tulisin vlognya di Harau nanti. Bersama keluarga Bang Rio nih, pasti seru tuh. Yuk, main makan. Mari makan. Mari makan. Kibay. Mantap, gimana mantap? Mantap. Mantap. Tuh tuh. Ah. Tuh, kena banget. Enak deh. Kalau enak gimana matanya? Ini jarang-jarang dapat durian yang bagus ini. Gimana matanya? Ini ya, ini kebetulan dari teman yang tahun yang lalu kita beli durian juga di sana. Iya, jauh banget ini. Ya. Yang belum tahu, kita tadi sebelum makan durian ini udah pergi makan bakso. Jadi sebenarnya semua udah kenyang tapi terlalu enak duriannya. Siapa dari kalian suka makan durian? Siapa yang enggak? Ayo komen di bawah. Kampung Eropa nih, ini lagi di kampung Eropa, sudah berangkat tadi dari bakso. Ini ada anaknya juga udah lucu sekarang, pakai jilbabnya lucu ya. Lihat dong, lihat kepala lucu. Aduh, lagi ngantuk. Lagi ngantuk. Iya, ini aku dari Eropa pergi lagi ke kampung Eropa nih. Kita sudah di Menara Eiffel. Ayo. Dari Eropa balik ke Eropa. Ayo, teman-teman, kalian tahu nggak itu? Yang itu apa? Hari ini semua orang pasti tahu Eiffel. Yang belakang sana kayaknya sausnya Big Ben tuh. Rumah-rumah tuh bisa? Apa? Ini homestay juga? Iya, homestay. Kayak gitu. Oh. Itu monyetnya yang mana tuh? Itu Siamang namanya. Siamang. Ada di atas sini ada. Oh, keren pemandangannya, keren amat. Mana? Raina. Halo, dadah. Oh my god. Dadah Omayan, dadah ke kamera tuh, ada Ayek tuh di situ, dadah Ayek.
Nana lagi di Menara Eiffel. Dada Aye. Nana lagi di Menara Eiffel gitu. Bilang Aye, yuk kita ke Belanda dulu yuk. Ke Belanda kita. Tuh teman-teman, aku dapat date nih, date cantik sekali ini. Berat juga pakai kapalnya. Enak di belakang. Bensin udah habis. Udah habis ha, enggak maju motornya lagi. Hidupin lagi. Nah, baru hidup lagi. Jangan lupa teman-teman, komen, like, subscribe, ya enggak? Lovely, ya kan? Subscribe tuh kan. Apa tuh? Motornya rusak. Habis bensin. Ketinggalan sih, tidur di sini lagi Lovely. Bensin habis. Ayo. Enggak untung enggak pakai bensin ya kan? Turunin kepalanya. Ayo, turunin kepalanya. Awas. Selamat kita ya. Selamat. Seru amat, sejuk. Kena air dari terjun ini, sejuk sekali teman-teman. Udah keberapa kali kesini bang? Udah 5 atau 6 kali. 5 atau 6 kali air terjun ini. Tapi ini air terjunnya masih kecil. Iya. Biasanya airnya besar, lumayan besar. Gak apa-apa, masih segar. Yang penting segar, ya kan? Iya. Nanti malam kita pergi makan. Kita bakar ikan. Ya, 5 kilo kata Bang Rio iya. Nanti. Tapi bukan buat kita semua. Jadi penutup vlognya di sana nanti ya, habis makan. Kemarin malam makan durian, jalan-jalan, nanti malam makan ikan bakar. Iya, kita makan rame-rame ala kampung. Kita bikin sambal. Oh, yeay. Oke teman-teman, sampai nanti malam ya, makan ikan bakarnya. Gimana? Ya. Kenalkan nih Mak Sati, tinggal di Sungai Cibadak. Chef Bukit Tinggi atau Bazo. Ini ikannya 5 kilo nih Bang Rio. 10 kilo. Ini 10 kilo ini. Kita habiskan malam ini. Bertujuh habisin 10 kilo. Yang belakang masih ada 4. Jangan kalah. Baru ini ikannya mau dibakar ya. Masuk YouTube.
Ada dong ada apa? Ada mungkin pe. Aduh, ke mana? Ampe lah. Ikannya dari mana, Bang? Meninjau, danau Meninjau. Danau Meninjau. Ya. Oh. Dipancing langsung. Ya. Hari ini. Di ini ya. Kan pukat dari. Pukat. Pukat dari. Oh, ini kayaknya enak nih nanti. Isinya udah dikeluarin? Udah. Hai, gimana ikannya? Udah lagi dibakar. Oh iya. Jadi apa? Anak di situ kalau Bang Rio keringinan sini ke sana aja. Ini lagi bikin sausnya. Ini sama sambal atau kecap atau sambal kecap. Nanti ada sambalnya satu lagi. Di belakang lagi dibikin. Oh iya, terserah aja yang enak kedua-duanya. Oke. Tunggu ya. Yoi. Makan malamnya ini telat juga ya. Sekarang udah jam 10. Berarti jam 11 baru mulai makan kayaknya. Ya, setengah 12 nanti. Setengah 12. Dengan petai makannya. Ini anti kanker ini. Ini di kedokteran sudah diperiksa nih. Udah memang anti kanker ya. Kalau jengkol? Jengkol juga dia dengan vitamin B kompleks dan kalsiumnya itu juga bagus. Tapi nggak boleh sering-sering. Nanti keracunan asam jengkolat. Kalau keracunan, berobat dengan saya. Nanti perut tempatnya besok pagi dikasih lihat deh. Dan penutupnya sana juga. Oh, wah. Langsung kasih foto asli ini. Foto ini. Tangan, Bang. Tangan. Gulung. Satu lagi ini ya. Ini bedanya. Ini kita beda. Oh, iya. Beda. Ha. Ini telapak tangan ini ikannya. Ini sendok garpu tala. Banyak itu ah. Coba entar habis ini. Ini enak nih. Udah lapar? Udah. Udah malam gini, tengah malam nih. Belum. Foto belum. Anon ja nampak tak patah je tu dah lama. Oh, bukan ada gitu leh. Memang kau patah je kan. Jangan tak ada isi ya. Dengar isi. Namanya ni Midnight Snack ni. Midnight Snack ni bang. Tak snack lagi ini. Midnight eating. Oh, ini cabe. Oh, cabe. Mantap. Oh, itu cabe ini apa nih? Ah, ini saus cabe. Cabe saus. Ada lagi. Nambah daun. Daun kurang. Makanan kambing. Udah. Ah. Lah, sonalah ya lapas daun luar perapi. Nih, namanya midnight snack nih. Eh, senyum duduk.
Kalau main makan, main makan. Santap. Santap. Enak nih. Mantap. Setengah udah kalah nih. Tinggal sisa. Tinggal setengah di sini udah kalah semuanya. Tinggal dua nih, tiga orang masih makan, yang lain udah kalah. Saya juga udah kalah. Cuci tangan ya. Oke. Jadi kemarin malam makan ikan bakarnya sampai kenyang. Sampai jam 1 pulang langsung blak ketiduran ya. Ini apa apotek Bang Rio Raya Medica, Raya dari anak yang pertama namanya. Jadi bukan cuma apotek sini, juga ada apa namanya? Praktek dokter dan bidan. Ada praktek dokter dan juga bidan. Siapa aja yang lagi di Baso atau Bukit Tinggi atau sekitar sini ada kesakitan atau mau berobat, silakan aja beli obat di sini dan dicek oleh dokter Bang Rio ya. Dan tentu saja jangan lupa subscribe, like dan komen, pokoknya bawa ini ya kan, pokoknya supaya semuanya rame di sini ya. Oke, sampai jumpa ya. Sampai jumpa.